Pemirsa, setelah 2 tahun absen karena COVID-19, akhirnya Pawai Alegoris di Tanah Datar sebagai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 kembali dilaksanakan dengan sangat meriah dan semarak. Berbagai lapisan masyarakat, mulai dari TK, SD, SMP, hingga OPD yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar, menunjukkan kreativitasnya pada hari ini, Minggu 21 Agustus 2022. Berikut liputan khusus untuk Anda. Ribuan warga Tanah Datar tumpah ruah ke jalan menyaksikan kemeriahan Pawai Alegoris peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang dilaksanakan di Batu Sangkar pada Minggu 21 Agustus 2022. Pawai tahun ini menjadi sangat istimewa setelah 2 tahun absen akibat pandemi COVID-19. Pawai dibuka secara langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra didampingi Wakil Bupati Ricci Aprian yang ditandai dengan pengibaran bendera. 3, 2, Rangkaian pawai diawali dengan rombongan Udauni Tanah Datar, Gendre Tanah Datar, dan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Tanah Datar. Juga atraksi dari drum band SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan kreativitas dari TK, SD, SMP, dan SMA di Tanah Datar. Juga jajaran OPD, BUMN, BUMD, dan masyarakat umum. Alhamdulillah, Pawai Alegoris dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tingkat Kabupaten Tanah Datar diikuti oleh 114 kontingen terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, umum, BUMD, dan OPD se-Kabupaten Tanah Datar. Antusias luar biasa datang dari masyarakat Tanah Datar. Banyak yang merasa senang dan bangga karena akhirnya Pawai Alegoris kembali digelar setelah 2 tahun ditiadakan. Liputan Tanah Datar TV melaporkan.